and make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Cause we can see it. Cause to the one. Saya akan membaca sepucuk surat Afifi yang diterima dari kawannya di Sarawak berkenaan perkampungan solat. Menemui sahabatku. Menemui sahabatku. Saudara Afifi. Saudara Afifi. Yang kini berada di Johor Bahru. Yang kini berada di Johor Bahru. Saya berharap. Saya berharap. Semoga saudara dan keluarga. Semoga dalam keadaan sehat sejahtera. Dalam keadaan sehat sejahtera. Saudara. Saudara. Tujuan saya menulis surat ini. Tujuan saya menulis surat ini. Adalah untuk menceritakan pengalaman saya. Adalah untuk menceritakan pengalaman saya. Sekeluarga semasa bercuti di Long Liwak. Sekeluarga bercuti di Long Liwak. Mempunyai kemudahan tenaga elektrik. Tenaga elektrik diperoleh. Tenaga elektrik diperoleh. Daripada panel tenaga solar. Daripada panel tenaga solar. Tenaga solar ini tidak mencemarkan. Tenaga solar ini tidak mencemarkan. Alam sekitar seperti. Alam sekitar seperti. Generator yang menggunakan minyak. Tenaga solar. Tenaga solar. Tenaga semula jadi daripada cahaya matahari. Tenaga semula jadi daripada matahari. Yang dapat menjanakan kuasa elektrik. Ini corak kehidupan masyarakat di situ turut berubah dengan adanya bekalan elektrik. Anak-anak tidak lagi menyiapkan kerja sekolah dengan diteman cahaya lilin dan pelita. Kaum ibu juga sudah boleh menyimpan bekalan makanan di dalam peti sejuk. Kerja-kerja kraf tangan juga boleh dijalankan pada waktu malam. Pendek kata, tenaga solar ini mesra alam kerana sumber tenaga ini bersih dan boleh dibaharui secara berterusan. Ketenangan persekitaran di sana membolehkan saya menyiapkan sebuah kuridam tentang masyarakat tersebut.
Bersama-sama surat ini juga saya sertakan sebuah gurindam yang saya tulis dan beberapa keping gambar. Sekian dahulu buat kali ini. Saya berharap agar kita berjumpa lagi dalam barakah yang lain. Gurindam Perkampungan Solar. Kisah kehidupan di pedalaman, untuk tatapan saudara dan teman. Hendak ke sana agaklah susah, tiada elektrik selalu dikisah. Masalah penduduk bersama dibincang, kerajaan prihatin terus merancang. Tenaga solar menjadi pilihan, penduduk bersyukur dengan kemudahan. Menelaah buku ilmu dicari, walaupun selepas terbenam mentari. Adanya lampu hasil meningkat, masa bekerja tidak lagi singkat. Masalah penduduk bersama dibincang, kerajaan prihatin terus merancang. Tenaga solar menjadi pilihan, penduduk bersyukur dengan kemudahan. Menelaah buku ilmu dicari, walaupun selepas terbenam mentari. Adanya lampu hasil meningkat, masa bekerja tidak lagi singkat. Anyaman tikar untuk pasaran, malam yang cerah bantu pengeluaran. Teknologi perlu bijak digunakan, manfaatnya usahlah kita diabaikan. Okey, cuba tengok jam dekat depan ibu ni, mana ada jam. Okey, cuba tengok dekat jam ni. Satu jam kan? Dekat jam, muka jam ni ada berapa nombor? 12. Ada 12 nombor? 2. Mewakili berapa jam? 12. Mewakili berapa jam? 12. 12. Ni satu singkat tu adalah 12 jam. Dan untuk habiskan satu hari, dia akan pusing berapa kali? Dua kali. Daripada start pada pukul 12 ni, pusing, jumpa pukul 12 lagi. Pusing lagi, jumpa pukul 12, baru cukup satu hari. Jadi, satu pusing raya lengkap ni, siapa tahu berapa minit? 20 minit. Tak, macam ni. Untuk jarum panjang, itu jarum pendek. Kalau dia berpusing daripada pukul 12 sampai pukul 12 balik, berapa minit? 60 minit. Jadi, bila jarum panjang berpusing daripada pukul 12 ke pukul 12 balik, dia 60 minit. Jarum pendek, dia bergerak berapa jam? Sama tahu. Kalau jarum panjang, dia gerak 60 minit. Jarum pendek, satu jam. Okey, jadi satu jam ada berapa minit? 60 minit. Okey, cuba tengok yang ni. Suku jam. Pernah dengar perkataan suku jam? Pernah. Suku jam. Siapa tahu suku jam itu berapa minit? 15 minit. Suku jam. Tengok ni. Satu bulatan yang besar, ini dibahagikan kepada satu bahagian. Kita panggil dalam pecahan apa? Satu per empat. Jadi satu per empat sama dengan 15 Okay.
Jadi nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai pukul 12 ni dia menunjukkan jam. Cuma tengok nombor yang bahagian paling luar, 5, 10, 12, 20. Jadi menunjukkan apa? Ini. Satu pusingan sama dengan berapa? 60 minit bersama dengan berapa jam? 1 jam. Okey, cikgu nak cuba pecahkan jam ni kepada 4 bahagian. Contoh, satu panjang lain, satu besar. Okey, siapa tahu ni pecahan per berapa? 1 per 4. Pecahan per 4. Cikgu pun berikan satu bahagian. Siapa tahu ini pecahan jadi berapa? 1 per 4. Kalau 1 ni mewakili 1 bulatan ni mewakili 1 jam, 1 per 4 ni kita kena buat 1 per 4 jam. Okey, tengok 1 per 4 jam kita nak tahu berapa minit. Tengok dekat ni, sini 5 10 15. Jadi 1 per 4 sama dengan berapa minit? 15 minit. Okey, tadi cikgu pecahkan kepada 4 bahagian. Sekarang cikgu nak cuba pecahkan kepada 3 bahagian yang sama macam. Siapa besar tak pecahan cikgu? Ini pecahan pukul berapa? 3. Cikgu pun ambil 1 bahagian kat sini. Dia akan jadi pecahan berapa? 1 per 3. 1 per 3 apa? 6 jam. 1 per 3 jam. Okey, 1 per 3 jam sama dengan berapa minit? 20 minit. 5, 10, 15, 20. Okey, itu pada 1 bahagian. Andai kata cikgu buat contoh ambil 2 bahagian, dia dah jadi pecahan berapa sekarang? 2 per 3 apa? Jam. 3 jam. Dan tahu sama dengan berapa? 5 minit 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 dan 40. Berapa minit?